Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19 pada daerah perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu 6 November 2021. Sosialisasi dilakukan untuk menyukseskan vaksinasi bagi para santri di daerah itu, sebagaimana yang juga dilakukan terhadap daerah-daerah lain di Aceh. Taqwallah mengingatkan kekebalan kelompok yang diharapkan dari program vaksinasi hanya akan tercapai jika vaksinasi berhasil dilakukan secara massal. Untuk itu, kata Taqwallah, upaya vaksinasi harus segera disukseskan secara bersama-sama. Selain untuk sosialisasi vaksinasi, kedatangan Taqwallah ke daerah perbatasan itu juga untuk melihat langsung kehidupan 600 santri yang tinggal di daerah tersebut. Sekda Taqwallah meninjau sejumlah gedung asrama tempat santri tidur dan menyapa sejumlah santri. Kepada para santri dan pengurus daerah, Taqwallah juga berpesan agar selalu menjaga kebersihan lingkungan daerah. Hal itu untuk menciptakan suasana nyaman dalam proses menuntut ilmu santri, dan juga pekarangan daerah yang luas juga diminta ditanami pohon agar lebih sejuk. Dalam kunjungannya itu, Taqwallah didampingi Kepala Dinas Pendidikan Daerah Zahrul Fajri, dan mereka disambut pimpinan daerah perbatasan Manarul Islam, Ustadz Mustafa Abdus Salasyah.